Lapor, saya Salah Isa dari Bantara 3 Putri ingin menguji poin 1 tentang Islam. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam? Rukun iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkannya dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk dengan fisik. Mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan mendirikan sholat sunnah secara individu. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dari dua orang, salah satu di antara. Mampu menjelaskan makna berpuasa dan macam-macam puasa. Puasa adalah menahan segala sesuatu seperti makan dan minum dan menahan hawa nafsu. Macam-macam puasa yaitu 1. Puasa penuh di bulan Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa sunnah Daud. Tahu tata cara mengurus dan merawat jenazah. 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyolati, dan 4. Menguburi. Dapat membaca doa ijab kabul zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakatal fitri an ukhrija fardhon lillahi ta'ala. Dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Lapor, saya Salah Isa dari Sangka 3 Putri telah selesai menguji SKU poin 1.